Syederalun KMPI Kota Banda Aceh menggelar kegiatan KMPI Week yang akan berlangsung 15 hingga 16 September 2018 di Limor Cafe, Banda Aceh. Kegiatan KMPI Week itu menampilkan para inspiratif dan wirausahawan muda Aceh. Kegiatan itu dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, pada Sabtu 15 September 2018. Kalau tadi yang ketika saya bertanya motivasi, saya bisa keluarin satu keyword sih, passion. Itu berarti hobi dan passion itu memang sesuatu yang harus kita pertahankan. Ya, sebenarnya ekonomi kreatif ini banyak sekali. Soal kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Maka tadi kita berbicara soal kopi. Secangkir kopi, sejuta cerita. Ya. Jadi artinya adalah kopi boleh digayo, tapi harus kaya orang Banda Aceh. Nah, itu maksud saya. Jadi banyak sekali olahan dari kopi yang bisa dijual. Banyak sekali olahan dari makanan yang bisa dijual. Karena kita sudah punya nama internasional untuk makanan di Aceh. Kuliner Aceh itu sudah mendunia, boleh kata. Salah satunya yang paling besar kita dukung adalah bagaimana menggenjot sektor wisata supaya orang datang ramai ke Banda Aceh. Kemudian yang kedua adalah mempermudah kepada mereka itu, tidak mempersulit katakanlah perizinan atau apa, silakan mereka melakukan ekonomi kreatif. Kemudian yang selanjutnya juga kita sudah punya lembaga modal, ya, PT MMS. Jadi bagi mereka yang membutuhkan modal kecil-kecil, kita siap membantu. Kemudian juga kita membantu nanti kalau diperlukan mendidik kader-kader ini, kader-kader entrepreneur ini. Nah, jadi kita akan, memang sudah ada yang kita didik, dan ini adalah sebagai bentuk dukungan daripada pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi sehingga mereka yang tidak punya ilmu tentang ini, kita berikan ilmu tentang ekonomi kreatif dan tentang entrepreneur ini. Kita lanjut lagi ke Kamina. Nah, Kamina. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV. Kita lanjut ke gosip-gosip lainnya. Tadi gosip.